Halo sobat, ternyata Ratu Adil itu bagaikan padi gitu ya. Kalian tahu kan perumpamaan padi yang sudah begitu sangat familiar? Kalian tahu ya? Perumpamaan-perumpamaan dari padi. Padi semakin banyak padinya akan semakin menunduk. Semakin banyak pemahamannya semakin menunduk. Semakin banyak ilmunya semakin menunduk. Itu padi ya. Dari Ratu Adil itu bagaikan perumpamaan padi itu. Semakin Ratu Adil berisi, semakin dia menunduk. Ratu Adil itu benar-benar sosok yang luar biasa gitu ya. Amazing gitu. Dimana banyak orang itu kalau punya ilmu, mereka pamer. Mereka pamer punya ilmu. Pamer ya karena ilmunya ya. Ada orang punya uang dikit, punya harta dikit, pamer. Banyak orang punya derajat, punya pangkat, punya titel, pamer gitu ya. Banyak orang yang tidak seperti padi. Tetapi ingat, akan tiba waktunya tepat pada waktu yang sudah ditentukan, di mana semua orang tidak akan bisa berkutik apa-apa. Derajat pangkat tidak akan menolong orang itu. Harta kekayaan kemewahan tidak akan menolong orang itu. Ilmu-ilmu yang mereka miliki tidak akan menolong orang itu. Akan tiba saatnya, tepat pada waktu yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa, para manusia akan mati. Manusia akan binasa tepat pada waktunya. Tidak akan ada satupun yang bisa mereka andalkan. Tidak ada satupun yang bisa mereka harap-harapkan. Tidak ada satupun penolong bagi mereka tanpa izin Sang Maha Kuasa. Seperti halnya Ramalan Jayabaya, di mana di antara 2024-2025 akan terjadi tragedi luar biasa ya, sesuai Ramalan Jayabaya, di mana Indonesia akan dihancurkan. Indonesia akan mengalami bencana yang luar biasa memusnahkan Indonesia. Indonesia akan musnah. Dan itu berarti semua penduduknya juga akan mati. Berapa ratus ribu penduduk Indonesia, berapa juta penduduk Indonesia mati. Kalaupun ada sebagian orang yang selamat, sebagian kecil orang yang selamat, mereka yang selamat semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Tanpa izin Sang Maha Kuasa mereka tetap mati. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa dan pasti mereka memiliki penolong mereka masing-masing. Contoh, kalau orang punya jiwa, kalau orang punya sukma, kalau orang Jawa kan bilang bisa meraga sukma gitu ya. Sukmanya itu bisa menolong sang raga. Sukma, jiwa itu bisa menolong raga. Dan raga itu sendiri adalah manusia. Manusia, semua manusia itu adalah raga-raga. Dan sukma-sukma atau jiwa itu adalah roh, makhluk roh. Sukma-sukma atau jiwa itu bisa menolong para manusia. Dan semuanya itu pun atas izin Sang Maha Kuasa. Walaupun tidak semua orang harus diselamatkan, hanya sebagian kecil. Karena apa? Tempat kerajaan sukma-sukma itu bukan tempat penampungan manusia. Jadi kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh sukma atau jiwa itu bukan penampungan manusia. Manusia itu takdirnya, kodratnya, garis hidupnya, mereka lahir di dunia, mereka tercipta di dunia dari unsur dunia, mereka lahir di dunia, mereka makan minum dari dunia, mereka bekerja, tidur, berjalan di dunia, dan mereka takdirnya, kodratnya, dan garis hidupnya, mereka harus mati di dunia. Karena apa? Dunia ini, arca pada ini, bumi ini
alamnya para manusia. Jadi manusia itu murni makhluk dunia. Dia lahir ya dari dunia. Dia lahir dari dunia. Dia berjalan di atas dunia. Dia tidur di atas dunia. Dia makan minum di atas dunia. Mereka beol, mereka mencret, mereka kencing, mereka pilek, flu, umbelen, meler gitu ya. Itu ya di atas dunia. Dan mereka mati juga di dunia. Itu garis hidup manusia. Bila manapun manusia saling membunuh dan berperang, mereka juga matinya di atas dunia. Karena apa? Manusia itu merupakan unsur bumi. Dan mereka juga harus mati kembali lagi menyatu dengan bumi. Sedangkan sukma-sukma dan jiwa maupun roh, mereka adalah unsur gaib. Mereka hidup di alam gaib. Dan mereka akan mati, menyatu lagi, kembali kepada zat gaib. Kalau sukma-sukma jiwa, mereka adalah murni makhluk gaib. Mereka punya alam sendiri di alam gaib. Mereka hidup dari alam gaib. Mereka terciptakan dari alam gaib. Mereka merupakan unsur dari alam gaib dan mereka akan mati kembali lagi menjadi zat gaib itu sendiri. Sedangkan Sang Maha Kuasa, Tuhan, Allah semesta alam, Dia bukanlah makhluk nyata, Dia bukan berasal dari bumi, dan Dia juga bukan makhluk gaib. Tetapi Dia memiliki alam sendiri yang namanya alam ilahi, alamnya Allah, alamnya Sang Maha Kuasa, yang tidak akan diketahui oleh manusia dan makhluk gaib. Di mana alam manusia dan alam makhluk gaib itu semua ciptaan Sang Maha Kuasa. Alam gaib dan alam nyata semuanya ada di dalam Sang Maha Kuasa. Tidak ada satupun makhluk yang nyata maupun gaib yang bisa hidup di luar Sang Maha Kuasa. Mereka hanya bisa hidup di dalam Sang Maha Kuasa. Bila mana mereka dikeluarkan dari kehidupan Sang Maha Kuasa, maka mereka akan binasa. Mereka akan mati. Itu kenapa hidup dan mati mereka di tangan Sang Maha Kuasa. Hidup dan mati mereka di pikiran Sang Maha Kuasa. Hidup dan mati mereka di rencana Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa lah yang menguasai segalanya. Di mana Sang Maha Kuasa ini tidak memiliki wujud. Dia adalah zat yang maha luhur dan dia memiliki alam sendiri. Yang namanya alam Sang Maha Kuasa, alam yang maha luhur, alam yang maha kudus. Kalaupun Sang Maha Kuasa mau mewujudkan diri, maka Sang Maha Kuasa bisa berwujud apa saja. Ingat kisahnya Nabi Musa? Allah Sang Maha Kuasa berwujud menjadi api. Awal mula ke atas batas suci, Sang Maha Kuasa berwujud api. Ingat, Sang Maha Kuasa bisa berwujud apa saja. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.